bek Persib Bandung ini optimistis mau Bandung juara Liga 1, 2022-2023. Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Bek senior Persib Bandung, Victor Igbonevo optimis timnya bisa juara Liga 1, 2022-2023. Hal itu ia lontarkan setelah melihat keseriusan manajemen klub membenahi kedalaman skuad Persib Bandung untuk musim depan. Sebagaimana diketahui, manajemen klub Persib Bandung telah mendatangkan 8 pemain anyar di skuad utama Maung Bandung, julukan Persib Bandung. 6 di antaranya didatangkan khusus di jendela transfer Liga Indonesia. Sementara 2 lainnya dipromosikan dari tim junior Persib Bandung. Adapun 6 pemain anyar yang dimaksud adalah Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Ciro Alkis, David Rumakik, Fitrul Dwi Rustapa dan Erianto. Sedangkan 2 lainnya, yaitu Arsan Makarin dan Satrio Azhar Aisy Santoso yang dipromosikan dari tim junior. Jelas skuad Persib cukup bagus karena Persib mendatangkan pemain berkualitas yang sangat bagus dari musim lalu, dan punya kekuatan masing-masing, ucap Victor Igbonevo. Ini sangat bagus. Waktu untuk persiapan. Jadi mereka harus beradaptasi. Aku optimis tim jadi lebih bagus dari musim lalu, lanjutnya. Namun, untuk merealisasikan target juara tentunya tidak mudah. Perlu persiapan matang dan harus diraih secara bertahap. Saat ini Persib Bandung masih punya pekerjaan rumah untuk mengembalikan kondisi fisik pemain agar bisa menjalani kompetisi yang padat. Setelahnya, baru menargetkan hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Persib sebagai tim besar selalu memiliki harapan tinggi dari semua, mau itu manajemen, bobotoh, pemain step by step. Target kita harus lihat waktu liga mulai. Kita punya waktu persiapan bagus. Kita mulai liga dengan keadaan siap, pungkas Victor Igbonevo. Just happened.